Terhitung 8 bulan, Kelurahan Sidorejo, Kabupaten Tuban, dibentuk sebagai kampung anti-narkoba pertama di Tuban. Pembentukan kampung anti-narkoba sendiri diharapkan dapat memutus peredaran gelap narkoba dan mencegah adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Kasat Res Narkoba Polres Tuban, AKP Teguh Trio Handoko mengatakan, jika selama 8 bulan berdirinya kampung anti-narkoba, menurutnya sangat efektif dalam menekan angka peredaran narkoba di Kabupaten Tuban. Teguh mengajak agar masyarakat Tuban apabila keluarganya terindikasi adanya gejala pecandu narkoba agar melakukan konsultasi di sini. Jika terbukti menjadi pecandu narkoba, pecandu akan direhabilitasi. Sebetulnya kampung bebas dari narkoba di Tuban ini sudah kita dirikan sejak tanggal 24 Januari 2023. Dengan konsep ya, kita mengedepankan kegiatan preemptif, penyuluhan-penyuluhan di mana mengingatkan para remaja di Desa Sidorejo ini untuk menjauhi narkoba. Di sini ada beberapa fasilitas ya. Ada posko pelayanan, posko pengaduan ya. Ada konsultasi narkoba. Nah, konsultasi narkoba ini kita menghimbau kepada masyarakat sekitar sini apabila keluarganya atau keluarganya ada gejala-gejala mereka pecandu narkoba, bisa kita konsultasikan di sini ya, kita melibatkan dari PNMK, Dinas Kesehatan dan Kejaksaan. Tentunya kalau memang terbukti dia pengguna dengan hasil tes urin positif, kita akan melakukan rehabilitasi. Sejauh ini ya, kita dari beberapa temukan dari masyarakat sekitar sini bahwa masyarakat sini menilai kita ini sudah berhasil dengan adanya kampung bebas dari narkoba ini di Desa Sidorejo ini. Selama 9 bulan terakhir ini dinyatakan zero narkoba. Sementara Ketua Tim Asistensi Ditres Narkoba Polda Jatim AKBP Diah Arum Sari mengatakan ke depan akan menyempurnakan kampung ini agar mampu memberi dampak positif bagi warga. Ia juga berharap agar kampung anti-narkoba di Tuban ini lebih gencar lagi dalam mempublikasikan setiap kegiatan melalui media sosial, sehingga peredaran narkoba di Bumi Wali bisa ditekan. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.